Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ahli kelab bola jaring SK Selayang Jaya. Kita teruskan lagi aktiviti co-curriculum kita pada minggu ini untuk kelab bola jaring bersama Cikgu Liana. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang kemahiran asas dalam bola jaring. Kemahiran yang pertama adalah hantaran. Okay, kita akan mempelajari dua jenis hantaran pada minggu ini, iaitu hantaran aras bahu dan hantaran aras dada. Apakah dimaksudkan dengan hantaran aras bahu? Hantaran ini dapat dilakukan kerana bola hantaran aras bahu dapat dilontar dengan lebih tinggi dan jauh. Jadi awak boleh tengok dalam gambar tu, bola itu adalah berada pada paras bahu. Bola yang dihantar dengan cara ini sukar untuk dipintas atau direbut dengan mudah oleh pihak lawan. Teknik hantaran aras bahu. Pegang bola di atas tapak tangan kanan. Kaki kiri melangkah ke hadapan. Kaki kiri tu dia akan bertindak sebagai paksi pergerakan kaki kanan. Berat badan berada di atas kaki kanan, yang kaki yang dekat belakang. Bawa bola di belakang kepala dengan kedudukan siku dibengkokkan. Okay, daripada tadi awak punya berat pada kaki kanan, okay, pindahkan berat dari kaki kanan ke kaki kiri semasa membuat hantaran. Okay, bola ditolak terus ke hadapan ataupun flick. Tangan dan jari ikut lajak arah bola yang dihantar. Okay, berikut adalah gambar cara awak nak melontar hantaran aras bahu. Okay, pertama, cara pegang bola, nampak tak dekat bawah kepala. Okay, pergerakan awal sebelum melakukan hantaran, kaki kanan di belakang, kemudian kaki kiri di depan, dan akhir sekali adalah kedudukan selepas melakukan hantaran. Bila dah tolak tangan awak ke depan, ikut lajak sekali. Yang berikutnya adalah hantaran aras dada. Hantaran aras dada adalah merupakan satu hantaran yang kuat, cepat dan untuk jarak yang tidak begitu jauh. Hantaran ini sesuai untuk keadaan yang pantas dan memerlukan tindakan segera. Teknik hantaran aras dada. Jari tangan pemain dibuka untuk mencengkam bola. Tangan kiri dan kanan awak buka jari itu. Okay. Bola mestilah berada berdekatan dengan badan, iaitu aras dada. Tangan dibengkokkan dan siku hendaklah berada di kedudukan yang seimbang. Badan pemain hendaklah berada dalam kedudukan seimbang dengan kaki kiri ke hadapan. Pemain hendaklah mengambil satu langkah ke arah lontaran. Siku dan jari hendaklah diluruskan dan tangan ditolak ke hadapan serentak dengan kekuatan lontaran bola. Berikut adalah gambaran bagaimana cara membuat hantaran aras dada. Yang pertama, cara memegang bola. Okey, tengok bola tu mesti dekat dengan dada awak. Okey, tangan kedua-dua buka untuk awak genggam bola tersebut. Yang kedua adalah kedudukan tangan setelah bola ditolak. Okey, tangan awak mesti ke depan. Awak tolak bola berikut. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan badan semasa menolak bola. Okey, saya harap anda semua mendapat manfaat daripada penerangan video itu tadi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.